Annihilate ni, dia punya muka macam hantu. Punya hantu kot. Hola, bersama aku lagi Kain di Serancangan Joseph. Apa khabar semua? Macam yang kau nampak tadi, hari ni aku nak buka dua box daripada Annihilate EX box. Okay? Annihilate ni tak silap aku, dia pertukaran daripada ni. Siapa nama ni? Aku dah lupa nama dia ni. Tak nampak. Primer P apa lah. Tapi dia dapat asal dia daripada monkey. Lepas tu dia ni, lepas tu dia jadi Annihilate. Annihilate EX. Annihilate EX ni senang di, senang untuk korang faham, dia adalah pertukaran baru daripada Gen Paldea. Maksudnya dia ada dekat Gen Paldea ni. Sebelum ni dia tak ada pun, tak wujud pun. Jadi aku beli box ni bukan untuk apa, sebenarnya untuk konten. Okay, konten. Supaya video aku dapat diteruskan macam biasa, okay. Jadi untuk box ni aku beli dua. Yalah, kalau satu macam cepat sangat video dia nanti kan, sebab tu aku beli dua. Jadi dalam satu box ni ada 4 card dan 3 promo card, okay? Ada 3 promo card. Dan kau akan dapat lah, macam biasa bila kau beli jenis-jenis promo macam ni, kau akan dapat TCG punya code card sekali. Jadi kau boleh dapat apa yang ada dekat dalam box ni. Jadi dalam box ni macam biasa, jangan harapkan apa-apa disebabkan box macam ni dia punya purate dia random. Sangat random. Dalam ni atas aku ada dua Paldea Evolve, satu Scarlet Violet base set dan satu daripada Lost Origin. Aku harap dapat Silver Tempest, tapi dapat Lost Origin okeylah, okeylah. Lost Origin pun okey je sebenarnya, tak ada masalah. Mungkin dia bergantung kepada ni kot, sebab tak silap aku Annihilate ni dia punya kuasa dia fighting dengan ghost, tak silap aku. Sebab tu dia buat macam ni. Ni nampak pun macam ghost kan? Nampak macam kepala dengan tangan kaki mata merah macam tu. Itu sajalah. Tanpa memasa. Oh. Okay, sorry. Tanpa memasa, jomlah kita buka Annihilate EX box ni. Jom kita buka. Harap-harap tak adalah keluar benda pelik kan. Okey, macam yang aku cakap tadi, hari ni aku nak buka ni Annihilate EX box. Macam kau nampak ni, kita ada dua Annihilate EX box. Jadi korang nanti boleh pilih nak tim kanan atau tim kiri. Dan satu benda yang aku cakap, kau jangan berharap untuk box ni. Jadi aku pun tak berharap apa-apa. Jadi moga-moga ada yang best box. Okey je, okey. Tanpa masa, aku nak korang tunggu kejap, aku nak buka box ni dulu. Tunggu sebentar. Okey, macam aku cakap tadi, aku hari ni nak buka, aku dah buka dah ni. Aku nak buka Annihilate EX box. Dia pertukaran baru daripada siapa nama ni? Macam mana pronounce dia? Oh, nama dia Primepi. Aku tak tahu macam mana nak pronounce, susah sangat nak sebut Pokemon macam ni kan. Pokemon macam ni memang kadang-kadang memang leceh sikit nak sebut nama-nama dia. Bukan kuat mana pun. Eh, belagak betul. Okay, kita sleeve card ni. Dan aku belanja kod card Korang boleh pilih team kanan atau team kiri. Okay, aku share kod card lagi. Macam biasa. Dan card Annihilate ni aku akan sleevekan dia dulu. Okay, aku dah sleevekan dia. Yang monkey ni, monkey pertukaran pertama, lepas tu buat aku tak tahulah macam nak pronounce dia. Jadi kita letak tepi. Kau boleh pilih team kanan atau team kiri. Macam biasa yang aku cakap tadi, dia ada dua Paldea Evolve, satu Scarlet Violet dan satu Lost Origin. Lost Origin aku buka last sekali. Aku akan buka Paldea Evolve dulu. Ni pun sama, dua Paldea Evolve, satu Scarlet Violet dan satu Lost Origin. Kali ni aku nak team kiri, okey, nak team kiri. Jadi tanpa memasa, jom kita buka. Aku ada tinggi, jadi aku akan buka tinggi dulu. Aku tengok lah. Baik dia jadi macam ni. Aduh.
sakit tengok macam ni. Jom kita tengok pack pertama kita dulu daripada Quackswell. Okey, aku akan belanja kod card dulu. Aku tengok kod card dan satu kad je. Okey, untuk Scarlet Violet yang mana baru join Pokemon ni, dia cuma satu kad daripada depan, dari belakang buat ke depan saja. Kalau era Sun and Moon dengan Sword and Shield, 4 kad daripada belakang kita buat ke depan. Dan special kita ada Bombardier, Skip Loom, kita ada Tetra, kita ada Flipper Reverse Holo, lepas tu Fletchinder Reverse Holo, dan ada sesuatu tak ada. Kita ada Lockix Holo Rare saja. Pack pertama kita tak ada apa-apa, kita cuma dapat Lockix Holo Rare. Kita teruskan pack kedua kita daripada Pelda Evolve lagi. Kita masih ada dalam Pelda Evolve tapi printing dia teruk yang belakang ni. Dah macam nampak tipu punya dah. Okey, kod card macam biasa. Satu kad ke belakang kita buka depan macam biasa. Pelda Evolve kan, Scarlet Violet. Kita mulakan dengan Energy Current, Watch Trail, kita ada Tinkatink, kita ada Shidhuldry, Limit, Miss Magius, kita ada Bram Blast Gas, Toxirock, Raichu Reverse Holo, ada atau tak ada, Hydreigon dan Wigglytuff saja. Nampaknya dua pack daripada Pelda Evolve tak ada apa-apa. Kita teruskan lagi daripada pack Scarlet and Violet, iaitu ini adalah Coraidon. Coraidon legendary yang diperkenalkan dalam era Scarlet and Violet. Kalau Sword and Shield ialah Zamazenta dengan Zacian. Itu antara Pokemon pertama lah. Satu kad belakang kita buka depan sama macam Pelda Evolve. Dia cuma satu kad daripada belakang kita kena buka ke depan saja. Switch, Fuecoco, Tropius, kita ada Tokol, Breloom, Kilowattrel, Cap Circuit Reverse. Okay, kita ada Arven Reverse Holo dan kita ada Anilips Holo Ram. Anilips yang biasa, bukan promo. Anilips tak ada, tak ada hit apa-apa. Last pack daripada Team Key, iaitu daripada pack Lost Origin, iaitu Giratina. Satu benda yang aku cakap, kita jangan letak harapan apa-apa. Sebab macam aku cakap, box macam ni memang random. Aku buka sebab konten saja. Pak kat belakang kita buka depan. Okey, kita buka depan. Okay, kita mulakan dengan Energy Down. Kita ada Nuzleaf, Relicanth, Lost Vacuum, kita ada Rumple, Rhyhorn, Machcrow, Mawile, Horsea, kita ada Makuhita, tak ada slot Trainer Gallery dan Parasect saja nampaknya. Tak ada Team Key, tak ada apa-apa pun. Nampaknya Team Key memang automatically kalah lah macam tu. Kita teruskan kepada Team Kanan. Ada tak Team Kanan suatu? Kita buka daripada Pelda Evolve daripada pack Skeledridge. Kita tengok Skeledridge macam mana. Pelda Evolve Team Key, Team Kanan, ada tak sesuatu? Sebab Team Key dah kalah. Satu kad je. Tak, dah terkeliru dah dengan era Sword and Shield. 4 kad di belakang. Satu kad saja. Kita ada Water Energy, kita ada Ziraf, Tropius, Great Ball, Hoppip, kita ada Effective Online, Mabu Stiff, Quackswell, kita ada Wigglytuff Reverse Holo. Ada sesuatu? Tak ada. Kita ada Altibex Reverse Holo dan ada Skeletridge nampaknya. Daripada pack siapa ni? Pada pack Skeletridge, kita dapat Skeletridge. Nampaknya ada satu hit daripada Team Kanan, itu dikira bagus lah. Nampaknya memang automatically memang Team Kanan menang lah sebab dia ada hit. Sebab Team Kiri tak ada hit langsung tadi. Team Kanan satu hit. Ni pun dah memadai dah. Dah memadai dah untuk aku sebenarnya. Satu hit pun sebenarnya dah memadai eh. Tak perlu buat banyak. Sedih ni, dah mati. Okay, kod card. Nak sedapkan hati je kat situ kan, betul tak? Okay, yang mana belum subscribe, subscribe aku. Sebab aku nak road ke 1,000 subscriber. Aku harap time ni korang boleh support gila-gila untuk 1,000 subscriber supaya aku boleh buat giveaway. Korang tak nak giveaway ke? Aku nak buat giveaway macam yang aku cakap sebelum ni. Jadi, nak tahu apa? Subscribe aku. Okay, sampai 1,000 subscriber. Itu je sebenarnya. Flamingo, Marill. Kita dapat gold weh. Kita dapat Tinglu dan Palmon. Kita dapat Tinglu EX. Gold card weh.
Pack kedua pada tim kanan, gol kat siapa pilih tim kanan korang main power lah. Kita dapat gol Ting Lu EX. Sekejap, susah pula nak kat sleeve ni. Okay, Ting Lu eh. Ting Lu smart gila. Gol kat 4-2 hit. Memang tim kanan menang lah weh. Memang tim kanan menang. Kalau macam ni lah punya cara, memang tim kanan menang. Pack yang seterusnya, pack pada panggil base set eh, Scarlet Violet. Sebelum dia orang nak close set apa-apa, dia orang akan keluarkan base set dulu. Base set ni antara set utama yang kena ada lah dalam TCG ni. Macam pack ni yang mahal, Iono yang illustration rare, special illustration tu memang mahal lah. Judge, kita ada Fluzel, Rocky Helmet, tak ada apa-apa, Tok School dan Armored saja. Nampaknya tak ada apa-apa. Pack ketiga kita, pack terakhir daripada tim kanan, iaitu Gardevoir, Shiny Gardevoir. Kita tengok ada tak sesuatu dalam Lost Origin. Lost Origin ni antara bagi aku susah juga nak dapat hit. Pakat biasa Vista ni memang tak ada hit lah. Biasa ni memang tak ada hit. Aku tak tahulah kalau ada hit rezeki kita, kita bukan tahu rezeki tu tak ke mana kan. Jodoh pun tak ke mana, rezeki pun tak ke mana. Wait a minute. Shilus, Binnacle, Porygon, kita ada Ducklet, Blippuck, Malama Reverse dan ada juga this Wenzorak V. V yang biasa untuk tim kanan. Nampaknya tim kanan ada 3 hit. Maksudnya memang tim kanan menang lah. Tinggi tak ada apa, tim aku kalah. Mana aku pilih tim mesti kalah punya. Ini kita tengok apa yang kita dapat dalam box ni. Bagi aku agak power juga sebab kita dapat gold. Pertama sekali macam biasa kita dapat promo. Promo ni yang biasa ni, Monkey, Primer, Analeap. Lepas tu kita ada dapat His Wenzorak, Skeletor EX dan Ting Lu EX. Yang ni aku tak sangka dapat, kita dapat gold. Itu saja video untuk hari ini. Aku nak ucapkan terima kasih sebelum menonton. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.